أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حب الدنيا، cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia ini bukan cinta semafulus aja jemaah. Cinta kepada apa? Wanita. Karena termasuk dunia. Cinta kepada jabatan. Kemudian popularitas. Itu termasuk fitnah dunia. Kita kalau ada hubbud dunia wa karahiyatul maut, subhanallah, kita akan menjadi hambanya dunia. Pagi siang cari dunia, enggak bisa menikmatin. Siapa yang menikmatin? Anak-anak kita. Ana wallahu alam ya. Ana sempat ke Bandung, ke vila-vila, masyaallah. Ana tanya, "Ini siapa yang tinggal di sini?" "Pembantu." "Situ pembantu." "Situ, wah, ini vila-vila yang besar ini yang tinggal siapa?" "Pembantu, jemaah." "Yang bikin siapa?" "Bosnya." "Yang menikmati?" "Pembantu sama anak-anaknya." Subhanallah. Kalau kita berpikir, semuanya kita ini kan nyewa. Semuanya nyewa, gak ada yang memiliki. Dan sungguh bahagia pembantu yang bisa memiliki, yang bisa menyewa villa tanpa bayar. Gak baik dia. Dia menikmati, masya Allah. Dibayar, kata Ahmad. Dibayar, masya Allah. Kalau bisa kita dengan dunia seperti itu, kita gak apa-apa sudah. Gak punya mobil gak apa-apa. Yang bisa orang-orang yang jadi supir, masya Allah jemaah. Mobilnya tiap hari ganti, masya Allah, ganti terus. Bosnya cuma naik satu mobil, enggak, anak naik satu aja. Ente naik yang lainnya nggak apa-apa. Bosnya cuma satu mobil, masya Allah. Itulah kehidupan dunia. Dan Allah mengatakan, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, mata yang menipu kita. Dan dalam dunia ini untuk mengobatin hati kita, jangan melihat ke atas. Kalau motivator biasanya selalu nyuruh kita, lihatlah kepada yang lebih sukses, lihatlah kepada yang lebih sukses. Karena potongan dia adalah dunia. Kenapa dia ngatain, yang sukses itu setelah sukses kemana? Mati. Loh, kalau mati buat apa nang lihat dia? Kalau akhirnya ternyata juga mati, kayak gitu. Maka lihatlah kepada yang dibawa dalam urusan dunia. Nah, seorang muslim harus bisa kaya, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Karena Rasul SAW mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dha'if fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat dari apanya? Semuanya. Kuat ya ambisi akhiratnya, kuat ekonominya, kuat ilmunya, kuat fisiknya. Karena tentunya orang yang fisiknya kuat ketika beriman dan berjuang di jalan Allah lebih bermanfaat daripada orang yang lemes, yang sakit-sakitan mungkin, seperti itu. Begitu pula orang yang punya duit kaya, orang mukmin ya, yang beriman, duitnya banyak, manfaatnya banyak. Tapi kalau orang kaya imannya lemah, jangan mau bantuin kita. Malah kadangkala kita yang dicaci maki dengan mereka. Ini ada apa ngabis-ngabisin duit tuh? Seperti kata orang-orang kafir, anut'imu man law yasha' Allah at'ama. Kenapa kita ngasih makan orang-orang tuh? Kalau Allah mau kasih makan, Allah kasih sama dia. Sampai seperti itu. Maka al-mu'min syaratnya ini. Jadi kalau kita mau kaya fadhal, dan Allah mengatakan wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu itu akhirat. Carilah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kau jangan lupa bagianmu di dunia. Apa sih bagian kita di dunia jemaah? Makan, sandang, pangan, papan. Itu bagian kita. Sisanya ditinggal semuanya. Sisanya bakal ditinggal semuanya jemaah. Tapi yang terakhir, tidak pandai bersyukur. Itu penyakit hati. Kita di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca, Allahumma inni as'aluka lisanan dzakiran wa qalban syakiran. Ya Allah, aku memohon kepadamu lisan yang pandai berzikir dan hati yang pandai bersyukur. Tadi tuh banyak orang yang kerjanya ngeluh terus, ngeluh terus. Ini ngeluh, sedikit-sedikit ngeluh. Seakan-akan hidupnya itu musibah terus. Kalau kita bayangkan musibah yang Allah berikan,
dan nikmat yang Allah berikan kepada kita enggak sebanding, jemaah. Enggak sebanding. Maka kita lihat orang-orang yang dapat musibah, umpamanya punya utang, bangkrut. Berapa lama dia punya utang? Setahun, dua tahun, tiga tahun, anggap 10 tahun. 50 tahun enggak punya utang. Baru 10 tahun kau punya utang sudah ngeluh terus, dan itu karena engkau juga. Maka kita harus pandai-pandai bersyukur melihat banyaknya nikmat Allah kepada kita. Nikmat mata nih, nikmat mata. Andai kata ada orang punya uang 10 miliar. Dia sakit mata kemudian buta. Lalu dokter mengatakan, "Kau bisa sembuh tapi bayarnya 10 miliar." Bayar enggak dia? Bayar dia aja. Andai kata ada orang enggak bisa BAB. BAB itu yang kita buang tiap hari, yang mungkin kita enggak mensyukuri itu nikmat. Dan kita kalau keluar disuruh baca ghufranak, ya Allah ampunanmu ya Allah. Itu nikmat itu. Andai kata kita tidak bisa BAB, kemudian dokter mengatakan 1 miliar kau baru bisa BAB. Kita akan bayar. Dikatakan tiap hari kau bayar 1 miliar. Kata dia, aku bayar, yang penting aku bisa BAB. Tapi nikmat itu kadangkala kita lupakan nikmat itu. Maka lihatlah bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak, supaya hati kita bisa jadi benar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi semua permasalahan itu bermula dari hati. Semoga Allah menjaga hati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.